صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع سيات وترفعنا بها عند كان الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات الفاتحه 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 لمن على, علي والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah beri kita kemampuan untuk duduk bersama berzikir dan cari ilmu mudah-mudahan Allah memberkati kita semua sehingga setiap langkah kita manfaat sampai kapanpun juga untuk diri maupun untuk umat. Amin. Allahumma. Amin. Ikhwani Rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini saya akan memetik beberapa hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Yang ingin saya ungkapkan dan ingin saya sampaikan adalah Isra' Mi'raj, peristiwa yang syarat dengan makna penuh dengan mukjizat bukan cuma satu mukjizat banyak mukjizat dalam Isra' dan Mi'raj baginda Muhammad SAW dan Isra' Mi'raj ini merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi begini. Kita lihat dulu sebelum Isra dan Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Ada perjalanan darat, ada perjalanan langit. Ya, ada perjalanan darat, ada perjalanan langit. Nabi kita Muhammad Sallam sebelum di Isra dan Mi'rajkan itu mengalami gangguan yang sangat besar. Ya, gangguan yang sangat besar dan juga mengalami ujian yang sangat besar. Salah satu yang paling ya, paling terasa itu adalah setelah wafatnya istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketuaif dilempari batu, Ketuaif diusir dengan cara yang yang kasar. Ya, tidak dihargai bahkan dikata-katai. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala ternyata diuji dengan cacian, makian Iya, nyinyiran dan lain sebagainya, ini hikmah yang pertama adalah lah kalau manusia yang paling sempurna akhlaknya. Ada enggak yang akhlaknya mirip Nabi Muhammad SAW? Enggak ada, mirip enggak ada, niru iya, tapi enggak bisa mirip. Mau niru, senyumnya Nabi Muhammad SAW, enggak mungkin bisa. Rasulullah itu senyum, kita senyum, cuman beda kualitas. Ya beda kok kualitas. Karena senyumnya mukmin yang hakiki bukan senyum di wajah ini. Tapi senyum di hati yang muncul di wajah. Senyum kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua anugerah. Senyum kepada seluruh makhluk ya. Karena ingin memberikan kebahagiaan kepada sesa, sesama. Senyumnya Nabi Muhammad SAW ini senyum yang muncul dari hati yang dicetak khusus oleh Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Lila alamin. Jadi seluruh jagat raya itu senyum dibandingkan dengan sekali senyumnya Nabi Muhammad SAW, bedanya luar luar biasa, nggak bisa disamakan. Ya, niru iya, tapi mirip di, tidak. Beda akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Amal kita dengan amal Nabi Muhammad SAW beda. Itu Rasulullah SAW diuji dengan cacian, makian, nyinyiran, hinaan, dan lain seba, sebagainya. Nah, kok sekarang kita ini jadi Muslim masih suka ngomong begini: "Kurang apa, toh, saya ini? Saya ini kurang apa sama dia? Um, saya ini sama dia ya sedekah, ya polpolan. Saya ini sama dia ya senyum, ya polpolan." Kemudian saya itu kalau malam sholat tahajud ya alhamdulillah zikir ya tak lakoni. Tapi kenapa ya kok nasib saya seperti ini? Kenapa saya kok masih dimusuhin sama teman-teman saya? Kenapa saya dijauhin sama teman-teman saya? Kenapa ya saya kok dikucilkan ya? Kenapa saya kok cari duit susah ya? Kenapa saya ini kok, kenapa saya kok, kenapa saya kok, saya kurang apa? Terakhirnya ngomong saya kurang apa ya Allah, saya kurang apa ya Allah? Seperti yang saya sampaikan di berbagai majelis yang online itu ya. Kalau saya boleh menjawab, saya akan ngomong kurangmu banyak. Kok nanya kurang apa? Kurangmu mubah, banyak. Terlampau banyak kurang kita meskipun ibadah kita pol-polan. Dikatakan bahwasanya atau wahukolah antoid Langit itu ya jenengan nih pemirsa Tahu enggak kalau misalnya ada panggung, ya ada panggung, terus di atasnya kebanyakan orang. Panggung di atasnya kebanyakan orang. Jadi kalau kita jalan seperti panggungnya mau rubuh ya. Seperti mau rubuh, muncul suara, suara berkreotan. Ya. Berkreotan karena menanggung beban yang luar, luar biasa itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, langit itu rasanya seperti mau rubuh, berkreotan langit nih, langit ini Kenapa? Tidaklah jarak empat jari, ya empat jari, kecuali di situ ada malaikat yang roke atau sajid, malaikat yang ruku atau malaikat yang sujud. Jadi langit ini nggak ada ruang kosong, langit enggak ada ruang ruang kosong, dan itu dilihat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan dan Mi'raj. Di Sidratul Muntaha kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melihat semuanya. Jadi kelihatan langit pertama, langit kedua. Oh kanjeng Nabi SAW menembus tujuh lapis langit itu bukan asal lewat kok. Pakai ketuk pintu ya. Minta izin, permisi, disambut. Jadi ngerti, oh langit pertama seperti ini. Oh langit kedua seperti ini. Oh langit ketiga seperti ini. Setelah melihat semuanya, beliau SAW mengasih informasi langit ini berkerewatan seperti udah mau rubuh. Ya seperti mau rubuh. Kenapa seperti itu? antaid. Dan layak langit ini berkerewatan. Karena tidaklah di langit itu ada satu tempat yang jaraknya empat jari. Kecuali di situ diisi malaikat yang rukuk maupun su, sujud. Nah itu malaikatnya katanya yang rukuk dari mulai diciptakan. Kalau kita bayi oe lahir gitu ya. Bayi oe lahir nangis dua tahun tuh rajin nangis itu ya. Oe, oe, agak dewa besar dikit mulai bisa ngomong ya. Nangis sama teriak, manggil ibunya atau manggil ayahnya ya. Nangisnya seperti itu, pinter nangis. Nah ini malaikat sejak oe gitu ya, sejak diciptakan tuh, sejak lahir muncul tuh malaikat. Kalau yang tugasnya rukuk, rukuk terus sampai nanti hari kiamat. Yang tugasnya sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Yang tugasnya zikir, zikir terus sampai hari hari kiamat. Yang tugasnya sholawat, itu sholawat terus sampai hari kiamat. Dan setiap malaikat yang rukuk dan sujud, itu juga sholawat terus pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti di hari kiamat, begitu kiamat itu datang selesai, malaikatnya yang rukuk, yang sujud, ini kemudian semua mengucapkan kalimat yang sama, kalimat tasbih. Subhanaka. Ma ibadatik. Maha suci Engkau, ya Allah, sungguh kami ini semua belum beribadah kepadamu dengan benar, kami semua belum beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Lah, -sungguh. dari lahir sujud, katanya belum ibadah, katanya dari lahir rukuk katanya belum ibadah. Lawang kita ini sholat lima waktu, enggak beres, khusyuknya yang enggak khusyuk, ya. Bahkan kalau jamaah imamnya lama dikit itu komplain dalam hati Jumat depan ganti saja imamnya. Ya ini kalau Jumatan tuh imamnya kok rokaat pertama bacanya kepanjangan Al-Baqarah misalnya begitu ya. Rokaat kedua yang baca Al-Imran yaitu insya Allah Jumat depan itu enggak pakai pemungutan suara mungkin jamaahnya demo kali ya. Demonya mungkin pakai pesan di WhatsApp ngomong sama takmirnya tolong imamnya diganti. Jumat depan yang kulhu sama ina atau ina saja. Yang pendek-pendek saja kita loh ya. Enggak orang lain. Kalau orang lain mungkin kuat ya. Orang lain mungkin kuat. Tapi kalau kita begitu. Enggak bisa diajak ibadah. Maksimal kuat-kuatan gitu mundur. Udah. Jangan-jangan gini. Nah yang begitu kok kemudian mau protes ke langit. Protes sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengatakan saya ini kurang apa. Habib kok tahu begini, nah, ini pesan WhatsApp yang masuk ini banyak yang keluh kesah begitu. Bib, zikirnya udah saya jalani lo Bib. Itu habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, subhanallah bihamdi, subhanallah -azim, astagfirullah seratus kali, ya sudah saya jalani lo Bib. Luha, ya sudah saya jalani lo Bib. Sholawat munjia, ya sudah saya jalani Bib. Yasin 41 kali, ya sudah saya jalani Bib. Tapi kok uripku yang ini yo, ya. Hidup saya kok masih begini-begini saja. Cari duit kok masih susah. Kok masih seret. Utang kok enggak lunas-lunas. Jadi seakan-akan mau nuntut Allah gitu loh. Aku wes loh ya. ya. Aku sudah kok masih dibeginikan. Nauzubillah min Nah ini yang perlu diperhatikan yang namanya hidup susah cari duit itu bagian daripada ujian dan juga bagian daripada nikmat dari Allah taala. Nah, ini yang yang nonton di rumah sama yang hadir di sini teman-teman khusus ini ya. Mungkin batin cari duit susah kok nikmat tuh gimana tuh Bib? Nikmatnya di mana? Nikmatnya di di mana? Karena ada dosa itu yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan susah cari duit. Pilih mana? Susah cari duit tapi enggak masuk neraka atau gampang cari duit masuk neraka. Mikir ose, mikir sih. Mesti jawabannya gampang cari duit masuk sur, surga. Akeh tunggali. Ya, semua orang ngomong begitu. Tapi manusia itu akan mengalami person yang satu, person yang lain, ya pribadi yang satu, pribadi yang lain. Dalam kehidupan ini akan mengalami yang namanya ya tadi itu ganjalan. Nah, urusannya kalau pas lagi duitnya banyak, hidupnya seneng lali. Gaspol, masya Allah, gaspolnya pas gaspol makan-makan, jajan-jajan kuliner gaspol. Begitu duitnya habis, gaspol, ya gaspolnya apa? Utangi. Utangnya gaspol. Begitu gak bisa bayar, disuruh ngegaspol ibadahnya, ngomong loh, saya udah kok baca sholawat. Kamu ibadahmu yang kenceng

namanya ngetok kalau butuh tuh ya gak mandek, betul enggak? Orang butuh gitu ya. Butuh pertolongan. Istrinya mau melahirkan misal. Di desa, bidannya ya cuman satu itu. Jam 2 malam. Apa kira-kira begini? Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Bu Bidan, please help me. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Terus ngomong sama istrinya. Turu. Tidur udah jangan diganggu. Silahkan kamu berjuang sendiri. Gitu. Ya bisa dipecat sama istrinya. Ya bisa dipecat sama istrinya. Tapi ini kalau suami yang betul-betul butuh tahu istrinya mau melahirkan. Satu-satunya bidan ya yang ada cuman ya bidan yang satu itu. diketok itu 10 kali nggak buka mungkin didobrak loh itu ya. Tapi jangan praktek. Bro mungkin. Bro. Ya, dianggap rampok sekarpmu ya marah ya karapmu yang penting bangun dulu yang penting pak bangun lah pertanyaannya kita ini udah dobrak pintu langit belum ngetuk pintu langit dulu sampai langit yang pertama malaikatnya itu dengar malaikatnya nyampaikan ke langit yang kedua langit yang kedua dengar nyampaikan langit ketiga sampai langit yang ketujuh sehingga seluruh penghuni langit itu paham ini orang butuh betul ini orang butuh betul enggak kita enggak melakukan itu yang kita lakukan seluruh penghuni dunia paham kalau kita ini butuh paham maksudnya gak? Share temannya, aku melarat. Aku sekarang bangkrut. Aku sekarang jatuh miskin. Aku sekarang dipecat. Aku sekarang aku ditunjukkan ke semua orang. Ya, bahkan wajahnya dimelas-melaskan. Wajahnya dimelas, melaskan, ditunjukkan ujiannya. Yang diberikan Allah ditunjukkan ke semua orang ya, ke semua semua orang. Tapi enggak menunjukkan hatinya butuh sama Allah ke langit ini ya, ke malaikat ke langit itu bukan berarti Allah tinggal di langit ya bukan itu ya. Maha suci Allah dari apa namanya tinggal di suatu tem, tempat. Tapi langit ini kan tempat tinggalnya orang-orang mulia. Malaikat-malaikat mulia tinggalnya di la di langit. Arwah kaum solihin ya tempatnya di la di langit. Anbiya wal mursalin dia ya, di langit. Karunia itu turun dari langit ke bumi. Ya nanti ada juga yang dimunculkan dari bumi keluar ya ke ke permukaan ada yang seperti itu. Tapi rahmat kan turun dari lah, dari langit. Parokah itu banyak yang turun dari dari langit. Lah kita sudah ngetoknya beneran belum? Cek. Ya coba dicek. Sudah atau belum kita ngetoknya seperti itu? Nah kalau kita ngetoknya seperti itu, ya insya Allah. Ya pertolongan Allah itu kori deket. Deket dan cepat. Ya deket dan dan cepat. Masalahnya enggak begitu. Masalahnya kita udah mengatakan, aku nggak layak diperlakukan seperti ini. Kurang apa aku? Seperti yang saya sampaikan di Masjid Raya Bintaro Jaya hari Ahad yang lalu. Kajian Ba'dal Maghrib ya, di Tangerang Selatan. Saya akan ngomong di situ, kalau ada orang ngomong, aku kurang apa, kurang apa. Ini contoh ya, untuk ibu-ibu. Banyak pesan WhatsApp yang masuk juga dari ibu-ibu. Itu kan ngeluh perilaku suaminya. Suami saya begini, Bib, suami saya begini, suami saya begini. Saya kurang apa? Saya jawab, "Coba mulai diukur, kurangmu apa?" Mungkin kurang pakai jilbab. Jadi kalau nggak pakai jilbab itu kurang banyak atau kurang dikit? Kurang banyak karena buka aurat kepada yang bukan mahramnya itu ha haram, nggak boleh. Wajib tutup aurat kepada ajnabiyah, ya, kepada ajnabiyah harus tutup aurat kecuali pada suaminya, ya sama anaknya, sama kakak kandungnya, sama adik kandungnya boleh nggak pakai jilbab, tapi kalau keluar ya pakai jilbabnya tutup auratnya. Alhamdulillah kita ini diajari tim COVID-19 karena kita nurut, betul ya? Betul enggak? Nurut karena khawatir nanti kita kena penyakit dan bisa nularkan penyakit. Kita suruh pakai masker, kita nurut. Jaga jarak, kita nu, nurut. Cuci tangan yang rajin, kita nu, nurut. Ya, nah ini disuruh sama Allah Taala tutup aurat, nurut atau ngeyel? Yang nurut nurut, yang ngeyel ngeyel. Lah kita ini yang ngeyel masih nanya, aku kurang apa? Cek pelanggaran pelanggaran yang kita lakukan pada Allah ini berapa banyak? Ya berapa pak? Ba? Berapa banyak? Kalau sudah dicek kurang 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 kurangnya ini ternyata udah diperbaiki perbaiki 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 kok masih susah masih banyak masa masalah absir kabar gembira berarti jenengan mirip nabi mirip rasul mirip nabi mirip rasul tinggal niru oh nabi dan rasul gak ada yang gersuloh Gak ada yang keluh ke kesah semuanya disampaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. rahimakumullah, rahimahumullah, inna ma'al uzri Yusron, kalau ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudahannya itu dua bukan satu. Jadi kalau ada kesulitan itu pasti setelah itu ada kemudahan dan kemudahan. Kalau ada rezeki seret, kalau kita takwa betul, maka setelah itu akan ada rezeki lancar dan grojok. Ya lancar dan grojok. Syaratnya itu loh ya, takwanya bener Ya takwanya benar. Ya, enggak keluh kesah, enggak keluh kesah. Nabi Muhammad SAW ke dilempari di Mekah dibilang dengan kalimat-kalimat yang enggak menyenangkan. Hasilnya apa? Sama Allah Subhanahu Wa Taala enggak dibawa ke Thaif enggak dibawa cuman ke Madinah, enggak dibawa cuman ke Baitul Maqdis Palestina, enggak. Sama Allah Taala dibawa keliling jagat raya. Tuh jagat raya ini semua nyambut engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi itu pulang dari Isra Mi'raj, itu kalau corot Jawa ini pun ora paten. Gak la ya la mata Mau yang mencaci silakan, memaki silakan, yang muji ya monggo, tapi enggak butuh semua itu. Kenapa? Ya Allah ki Dunia ini kecilnya luar biasa. Udah lihat surga kok. Udah lihat surga. Udah lihat langit udah lihat malaikat-malaikat, bahkan Kanjeng Nabi SAW udah lihat bidadari. Ya, udah lihat bidadari, sudah lihat semuanya. Lah, kalau udah lihat seperti itu, kemudian ada orang mencaci, orang maki, orang hina, orang merendahkan. Yo, nyantai-nyantai saja, nyantai-nyantai saja. Ada orang yang nolak, ada orang begitu nyantai. Kenapa paham? Bahwasanya yang terjadi semua itu bukan untuk nurunkan derajat, tapi ngangkat derajat. Eh wali rahimakumullah. Nanya boleh ini. Sudah minum kopinya belum? Sudah? Ya. Enak enggak? Jangan muji. kurang enak ngomong. Ya. Pertanyaan saya. Jenengan tadi minum kopi itu susah payah atau mudah? Mudah? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Yang buat kopi kira-kira Capek atau enggak capek? Kok tahu? Dibandingkan kita yang minum kan yang buat lebih ca? capek, betul? Oke, pertanyaan selanjutnya. Itu yang buat kopi. Nah sekarang yang menjadikan dari pohon diambil bijinya, kemudian diolah sampai jadi bubuk. Ya, itu kira-kira capek atau enggak capek? capek. Lebih capek mana? Yang buat kopi atau yang ngolah dari pohon? Ngolah dari pohon. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih capek? Super truck yang nganter atau kita yang minum? Sub, itu kan kopi-kopi kan dibawa pakai truk ya dari satu daerah ke daerah yang yang lain. Jasanya teman-teman saya supir-supir truk di seluruh Indonesia. Ini kan luar luar biasa. Pertanyaan saya mana yang lebih capek? Kita yang minum atau supir truknya? Supir truknya, ya. Lebih ca, lebih capek. Pertanyaan terakhir, lah yang ngatur ada yang bagian nanem, ada yang bagian buat kopi, ada yang bagian jadi sopir, ada yang bagian tinggal minum. Ini yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau jenengan dijadikan yang bagian nanem terus ngersulo. Urip kok koyong ini hidup kok seperti ini, nanam kopi, terus ngurusi kopi, terus kapan sugihku, kapan saya kayanya, kapan saya suksesnya, kok hidup kok seperti ini, pertanyaan saya. Ini berarti lagi protes siapa? Yang diprotes siapa? Bagian kopi, Mas Puji di dapur, urusannya kompor panas. Ya kompor Pak, panas. Terus protes, saya ini kok bagiannya ya yang gak enak di dapur kadang-kadang ya sering-sering bukan kadang-kadang nggak -kadang, bisa ikut nggak ngaji bahkan itu kopi kadang nggak sempat ngincipi sudah habis kok seperti ini terus ya saya kok nggak seperti ostatis yang duduknya di depan di soting terkenal ya ostatis gitu kan ya kenapa saya nggak seperti Edwin Rus Cahyadi yang dijuluki abah Edwin ya modalnya cuma duduk kemudian bakar menyan ya bakar ukup di depan gitu ya asik di kenalannya banyak saya kok di dapur begini nih ya Allah pertanyaan saya ini yang lagi diprotes siapa Habib Novel betul ya protes sama Habib Novel Ustadz Novel Pak Novel, Pak Novel Mas Novel juga protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala betul nah jenengan tinggal minum Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak asli enak. Pemirsa silahkan bayangkan sendiri. Alhamdulillah. Tinggal minum, terus komentar. Kopi kok yang ini. Kopi kok seperti ini. Ini sih bukan kopi. Kijamu ini. Ini namanya jamu, ini bukan kok kopi. Itu yang di dapur gimana sih? Ya, suruh buat kopi aja kok enggak becus. Yang dibuat kok ja, jamu. Pertanyaan saya, ini kalau lagi jenengan komentar seperti itu, kira-kira Mas Muji yang di dapur sebel atau enggak sebel? Sebel itu ya. tinggal ruput ya kok ya kaken po. pola. Betul? Oke, sekarang saya balik. Sama Allah disuruh cari duit. Enggak, suruh ngapain? oh ngomong mirip lo ya. Oh, memang saya pengalaman, oh, saya pernah jadi bayi. Betul kan ya? Jangan pernah nggak jadi bayi? Pernah, ngerti ngeri gerang kan sama Denny. Nangis, modalnya nah, nangis. Allah yang suruh nangis, oh, nangis. Hasilnya apa? Asi dapat, kalau nggak ada asi ya susu, iya susu apa itu namanya formula ya, susu kaleng apa kotak gitu punya istilah masing-masing-masing. Kemudian pempes dapat baju dah, dapat alas untuk tidur dah, dapat betul. Kemudian dijaga, ojo nganti kademen jangan sampai kedinginan, kedinginan dikit, selimuti, kotor sedikit badannya ngompol dibersihkan, betul? Modalnya apa? Oe, suruh oe. Nah kalau udah besar, suruh oe. Tahu enggak terjemahannya? Oe, oe. Terjemahannya apa itu? Wah itu kalau jangan masih ingat, itu teriak. Gusti ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Minta tolongnya sama Allah, bukan sama ibunya. Minta tolong sama Allah, 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 Allah. Makanya sama Allah ditundukkan semua, urus ini bayi. Nah itu dulu waktu kecil paham. Rodok gede sidik lali. Wong disuruh sholat, nggak sholat. Suruh zikir, enggak zikir. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Disuruh sama Allah ibadah, Enggak ada yang disuruh cari duit. Kerja iya ibadah, kerja itu ibadah. Ibadah, suruh kerja untuk ibadah, minta rezeki dari Allah. Rezekimu di langit, sama tuh adun yang dijanjikan juga di, di langit. Mestinya kan gampang, tinggal ibadah ya, tinggal ibadah selesai urusannya. Tapi gara-gara cari duit, ibadahnya ditinggal. Mestinya tinggal ibadah, urusannya selesai. Sekarang dibalik, gara-gara cari duit, ibadahnya ditinggal. Diting, gara-gara cari kedudukan, ibadahnya ditinggal ditinggal. Gara-gara cari pujian dari orang, ibadahnya diting, ditinggal. Padahal kalau ibadahnya yang dilakukan, duitnya akan cari dia, pujiannya akan datangi di dia, kedudukannya akan mendatangi dia, dunia maupun akhir, akhirat. Syaratnya satu, ibadah betul. Ya, ibadah diantaranya orang bekerja itu iba, ibadah, bukan cari duit. Ingat lo ya, ya kerja tapi bukan cari duit, kerja untuk ibadah ibadah. Nah, rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya. Alhamdulillah saya sudah bicara 30 menit. Ya, 30 menit. Gak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak jenengan semakin pinter kan repot. Mesti ngomong, ah sudah pernah dengar. Ah, itu lagi, itu lagi. Ah apa laku? Matikan-matikan Youtubenya paling kayak gitu lagi ini gagal belajar tuh. Orang belajar tuh bukan dari Habib Novel, bukan dari Ustadz, bukan dari Kiai. Orang belajar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu minta ilmu sama Allah, nanti kalau kamu betul-betul niat belajar, Allah akan munculkan ilmu lewat lisannya Ustadz yang kamu lagi belajar, lisannya Kiai yang kamu lagi belajar, lisannya Habib yang kamu lagi belajar. Nanti akan dimunculkan lewat situ. Nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat buat kamu nanti akan dimunculkan seperti itu. Kalau sungguh-sungguh bela, belajarnya. Pertanyaan saya yang terakhir, ini saya belum ngajar loh. Ujung kira ngajar, aku hurung. Pemanasan setelah hujan deras yang membuat kita pengen tidur jadinya ya, pengen di, tidur. Pertanyaan terakhir sebelum saya jelaskan tadi hikmah Isra Mi'raj. Saya kan belum belum jelaskan toh? Belum, baru pembukaan titik Titik ya. Nanya ya, Tadi yang bagian buat kopi ada, bagian minum ada, bagian distribusinya sampai ke kota dari desa juga ada, dari perkebunan juga ada, dari kebun ke desa juga ada, bagian nanam juga juga ada. Pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira yang bagi adil enggak? Kok jawabnya kedawan? Kok kesuai? Adil, enggak yang bagi? Lah, yang bagi siapa? Siapa yang maha adil? Allah yang maha adil. Betul ya? Jadi, kalau kamu dijadikan bagiannya itu bagian nandur, berarti Allah adil enggak? Adil jalan ke surgamu lewat nandur, dan nah, sekarang yang menyebabkan kita susah karena kita ini enggak menjadikan ini ibadah. Gitu loh, contoh saya. Ustadz. Saya ini ya, Ustadz, pandemik COVID-19, enggak ada panggilan ceramah. Betul, dan juga susah kalau dipanggil ceramah. Ceramah, benar kan? Untuk terbang, ada syaratnya. Jalur lewat, apa namanya, darat juga ada syaratnya. Di tempat itu, orang mau buat pengajian, ya juga ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya, dan lain sebagainya, susah. Ini kalau saya, ini dikasih Allah posisi kamu, ustad ngajar ibadahmu di situ. Kemudian saya wali, kalau begini caranya ini dapat duit dari mana? Ini dari mana? Ini dapat duit, enggak ada yang manggil, enggak ada yang apa namanya, ngundang, uh, enggak ada yang ya enggak ada tamu yang ngasih amplop, misalnya begitu ya. Akhirnya saya jadi orang yang seperti apa? Gerutu. Menggerutu dengan kondisi. Betul ya, menggerutu dengan dengan kondisi. Saya kan ustad, saya nggak bisa ngajar. Jadi saya nggak dapat duit. Gara-gara COVID. Gara-gara kok -gara COVID. Saya ambil contoh yang ustad sekalian gitu loh. Nah ini ada yang lain, bukan ustad. Yang profesinya macam-macam. Ini kan yang lagi tren kan karena COVID-nya itu ya. Gara-gara COVID, gara-gara COVID, gara-gara COVID, lah itulah salahmu dan itulah salahku. Kamu disuruh ibadah bukan cari duit. Tapi kalau saya benar, uang rezeki saya itu bukan dari amplop kok. Rezeki saya itu bukan dari apa namanya ngajar di suatu tempat, di suatu perusahaan, di suatu masjid, di suatu musola. Saya itu tugasnya ngajar. Saya ngajar ada amplopnya yang ngajar, gak ada amplopnya juga nggak ngajar. Amplopnya nul ya ngajar, amplopnya isi ya ngajar. Enggak dikasih amplop ya ngajar. Pikirannya enggak ke amplop, enggak ke apa-apa. Tugasku ngajar, 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 ngajar. Pertanyaan saya, apakah kondisi yang terjadi akan pengaruhi saya? Enggak. Lawong melarat yo ya, ngajar, sugih yo ya, ngajar, seneng yo ya, ngajar, susah yo ya, ngajar. Sehingga hidupnya apa? Gak pernah berharap dari usahanya ini mendapatkan rezeki. Harapannya sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama Allah. Sama Allah. Sehingga hidupnya tenang. Saya, saya, urung nyambung awakmu. Yo, saya tuh kroso loh, kalau jangan gak nyambung. Ya karena kita beda profesi, betul kan ya? Sekarang tak turunkan Habib Novel karyawan suatu perusahaan lima bulan nggak digaji. Bosnya ngomong, mohon maaf, semua pembayaran ditunda. Akan dibayar nanti kapan nggak tahu. Pertanyaan saya, kira-kira saya jadi karyawan ikhlas atau gerundel? Gerundel ya. Ya kalau ngomong sama bosnya ya wajar tuh ya. bos ya dikit-dikit kalau buat sangu tolong kalau ada diusahakan, wajar ya. Tapi kalau hidupnya gerundel terus, begini, kapan nih gaji turun, kalau begini gimana hidup saya, begini bagaimana hidup saya, begini bagaimana hidup saya, berarti kita menggantungkan rezeki dari perusahaan atau dari Allah. Berarti kita yang kita ini percaya rezekinya yang ngasih Allah atau perusahaan. Berarti kalau perusahaannya tutup, rezekimu tutup. Kalau perusahaannya bangkrut, rezekimu bangkrut. Betul? Dan pola pikir seperti ini benar atau salah? Salah. Seharusnya bagaimana? Mau perusahaannya sehat atau enggak sehat? Saya ini masih kerja, ya saya datang. Niatnya iba, ibadah. Lu nanti kamu enggak digaji, yang gaji saya bukan bos saya, yang gaji saya bukan perusahaan saya, yang gaji saya Allah. Mesti nolak ki setan, surah masuk akal. Meski saya ngomong gendeng aja turuti gitu ya. Yang gaji saya Allah. Loh, nanti caranya gimana Allah ngasih rezeki kamu? Lah caranya ya Allah yang ngatur. Dan ini sudah dibuktikan dalam kehidupan. Kalau saya suruh ngasih contoh turah-turah. Kalau dijadikan buku itu entah berapa ratus ribu jilid. Kisah orang-orang yang yang dia kerja itu gajinya dibuat sekali makan itu ya. Sekali ma makan sama 10 temannya habis. Tapi setiap hari bisa nraktir temannya makan-makan. kok -makan. iso yumbu. Ada saja tiba-tiba rezeki dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Allah yang yang ngasih. Nah kita percaya enggak itu? Nah kalau percaya, lihat tuh Isra Mi'raj. Ini baru mau ngomong, mesti jenengan bingung. Nyambungi Mbak Isra Mi'raj nanti. Portu aku ya bingung. Oh, saya juga nggak ngerti saya ngomong begini. Emangnya kalau saya ngomong mikir, nggak mikir. Yang penting ngomong. Tugasnya guru-guru saya ngasih tugas saya kamu ngomong. Nanti kalau udah nggak nggak ada yang mau diomongkan diem kan begitu ya. Lihat itu esra meorat Nabi Muhammad saw. Pertanyaan saya, apakah kanjeng Nabi Muhammad saw punya jet pribadi? Enggak. Apakah rasulullah SAW pernah membuat perencanaan, melakukan perjalanan secepat kilat dari Mekah menuju Palestina? Pernah tidak? Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan rencana untuk menembus tujuh lapis langit seperti orang sekarang pengen ke planet Mars? Buat perencanaan seperti itu enggak? Apakah Nabi Muhammad SAW menyiapkan dana sekian puluh juta? untuk melakukan perjalanan keliling dunia? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Tugasnya apa? Wa ma'alaika illal balak. Cuma nyampain apa yang dari Allah. Ngajak manusia ke jalan yang baik. Begini, begini. La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma itu. Aslim taslam. Masuklah Islam. Kamu akan selamat dunia akhir. Akhirat, cuma ngajak orang begitu yang dijalankan Nabi Muhammad SAW dicaci, ya diterima, dihina, ya di, diterima, gak marah-marah. Kalau dicaci, gak marah-marah. Kalau di, dihina, diterima. Oh, berarti aku kurang baik. Oh, aku kurang hebat. Oh, aku kurang maksimal. Akunya yang kurang. Terus begitu, Nabi Muhammad SAW terus bergerak, tiba-tiba malam-malam lagi tidur, lagi tidur didatangi malaikat Jibril alaihissalam malaikatnya bawa kendaraan makanya kamu kalau menjemput kiai itu pakai kendaraan yang bagus yai iya, nanti kalau pengajian saya yang jemput ya ya kalau udah ngomong seperti itu ya bawa kendaraan yang terbaik malaikat Jibril itu mau menjemput kanjeng Nabi saw ya bawanya kendaraan yang terbaik buruk ini kendaraan yang terbaik sekali melangkah langkah kakinya sejauh pandangan mata jadi kalau pandangan mata buruk itu 100 kilo, berarti sekali melangkah 100 kilo. Ya kita nggak ngerti ya, buruk itu pandangannya sejauh apa ya. Tapi pandangan kita kan lihat matahari bisa ya. Bayangkan kalau kita punya kemampuan seperti itu, sekali melangkah jauh pandangan mata. Masya Allah itu. Tinggal cari tempat yang agak tinggi terus delok nih. Tuh, ya. Tekan gitu kan. lihat langsung sampai. Langsung sampai ya. Kecepatannya luar biasa. Nabi sama nggak pernah membayangkan, nggak pernah menghayalkan, nggak pernah menginginkan, bahkan nggak nggak pernah dijemput naik buruk ke Palestina, Masjidil Aqsa, ketemu Nabi dan Rasul, semuanya terus dibawa ke langit, ketemu Nabi Nabi di langit, masuk surga, ngincipin buahnya surga, ngincipin airnya surga, rezeki yang luar biasa, terus pulang. Waktu pulang ternyata tempatnya masih hangat, jadi seperti enggak pergi. Pergi seperti enggak pergi. Berangkat seperti enggak berangkat. Karena cepat dan barokahnya luar, luar biasa. Pertanyaan saya, berarti rezekinya kanjeng Nabi SAW ini bisa menempuh jarak, ngelipat jarak ini karena kanjeng Nabi punya kekuatan atau Allah memberi kekuatan? Kekuatan yang Allah berikan itu disangka-sangka oleh Nabi atau tiba-tiba? Kalau bahasa Jawanya ujuk, ujuk-ujuk, betul ya? Tiba-tiba, min Haythullah ya yahtasib, dari arah yang gak pernah diduga. Nah saya mau nanya sama dirimu dan sama diriku, yuk kita nanya pada diri kita masing-masing. Bisa nggak Allah ngasih kejutan untuk kita? Bisa atau sering? awa edw ya mudeng lo ya, kerep gitu ya, sering lo kita ini. Kalau dihitung gaji kantor, enggak mungkin cukup, Enggak mungkin cu, cukup. Tapi nyatanya kok hidupnya lebih dari cu, cukup. Bahkan yang gresulo itu utangku kebayar urip ke yang ini itu sehari makan tujuh kali itu. Nggak sadar main ke rumahnya Habib Novel disuguhi kan begitu ya? Main ke rumahnya Kiai disuguhi, main ke rumahnya Ustadz Wulan disuguhi ketemu temennya diajak makan. Nah, udah diajak makan enak gratis, masih sambat. Urip kok ke kayak gini. Urip kok kayak ini Sudah sama Allah dikasih rezeki makan gratis. Ya makan gratis gratis pergi ya sama temennya diajak yuk kamu ikut saya numpang perginya num, numpang kendaraannya gratis ngeluh terus itu hadir ada orangnya ya kita ini bukan orang lain berarti nyambung enggak tadi hikmahnya Isra Mi'raj dengan apa yang saya sampaikan? Kok bisa nyambung? Ya memang begitu, judulnya ujuk ujuk. Jalankan tugasmu sebagai hamba, Allah yang ngatur hidupmu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan Allah akan mengatur hidupmu. Paham enggak? Oke. Akhiron. Wes larang. Mau dengar enggak ini yang terakhir? Hidup itu sesuai caramu atau sesuai caranya Allah? Sesuai caranya Allah. Caranya Allah bisa kamu hitung enggak? Caranya Allah memberi kamu itu sama enggak dengan caramu mencari? Ingatkan loh, Mas Bakar nih cari calon istri umurmu biologar. Bukaan saya mas kredit dulu umurnya 33, cari calon istri, itu udah patah hati dan dipatahkan hati berkali-kali. Menurut konon pengakuannya Mas Bakar begitu ya, patah hati dan dipatahkan hati berkali-kali. Padahal kan ya, wajah kurang apa? Wajah yang ganteng. Loh Lanang kan mesti kan ganteng. Betul kan ya? Ya pekerjaan ya ada. Pekerjaan juga ada. Semangat kerja ya oh oke. Okay. Semangat kerja Oke. Okay. Tapi yang namanya jodoh itu bukan karena kamu cari. Jodoh itu karena Allah yang ngasih. Betul atau betul? Tapi tugasmu nyari kan begitu ya. Tugasmu nyari, tapi Allah yang kasih. Benar? Jadi tugas kita ngapain? Cari. Allah yang yang ngasih. Gimana caranya nyari? Nah, kalau kamu nyari pakai caramu, ya hidupmu susah. Tapi kalau kamu cari pakai caranya Allah, hidupmu nggak akan susah. Eh, larang iki, wani Mahal ini. Ya, memang rodok jelimet, tapi kalau mudeng nanti insya Allah kita dipahamkan sama Allah Ta'ala, enak. Cari Allah yang ngasih. Kamu cari Allah yang kasih. Tapi kalau kamu cari enggak pakai caranya Allah, maka kamu nanti akan susahnya luar biasa. Karena kamu mempersempit rezekimu sendiri. Contoh, pengen punya rumah. Pakai cara kita, carinya pakai cara kita umumnya. Pengen punya rumah. Tolok ukurnya apa? Ngontrak atau beli. Betul kan ya? Kontrak atau be beli benar seperti itu. Baiklah, kontrak atau beli. Pertanyaan kedua: ngukurnya kontrak atau beli ini pakai apa? Tabungan, kemampuan, betul. Cek kemampuan, waduh, gak bisa saya beli kontrak. Betul ya, saya akan kontrak beli coret, coret Temennya yang ngomong lambok toko omah, Kang-kang ngontrak cek mikir kok tuku, ngontrak saja saya masih mikir ini, apalagi mau beli, coret beli kontrak. Kontrak, iklan dikontrakkan rumah setahun 40 juta, dikontrakkan rumah setahun 200 juta, dikontrakkan rumah setahun 500 juta, misal gitu ya, dikontrakkan rumah setahun 5 juta, dikontrakkan rumah setahun 3 juta, sementara uang yang dia miliki itu hanya 2 juta, maka iklan yang 40 juta coret enggak? coret. Yang 500 juta? Coret. Yang 7 juta? Coret. Mungkin yang agak dilihat yang iklan 3 juta, betul? Setahun 3 juta. Oke, lingkari ini, masuk, ini masuk. Kalau di aplikasi yang khusus untuk cari rumah sewa atau beli rumah, itu bisa di filter. Cari rumah yang bagaimana? Yang harganya setahun sesuai budget. Benar itu yang namanya cara salah. mesti ahli ahli ngitung ngeyel. Beb, saya di sekolah diajarinya begini, iya yep, sekolahmu nggak salah, kamunya yang salah. Paham ya? Sekolahmu nggak salah, kamunya yang salah. Nah itu kan sekolah cuma ngajari gimana caranya menghemat uang, kan betul ya? Tapi Bukan begitu caranya mendapatkan hasil dari Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Caranya gimana? Nomor satu, yang ngasih siapa? Allah. Kalau yang ngasih Allah, berarti kita suruh ngapain? Yang jalu, oh. Oh dikasih kok nyari, kan ya bodoh ya. Sekopla, kopla, Kamu akan saya beri, Terus kita sibuk ke corok apa ke toko cari. Toko cari, ke sana cari, cari, cari. Oh, tak kandani kue, tak Saya akan beri kamu. Jadi tinggal ngapain? Mana? Aku mau. Ya Allah, betul kan ya? Nah tinggal kita ngomong. Ya Allah, saya maunya yang rumahnya kamarnya 200. Malaikat yang batin. Uh, Masya Allah, semangat tinggi. Sabarnya kuat gak ya? Loh, semakin besar permintaan kan semakin besar ujian. Kan betul begitu ya? Iya. Orang itu kalau permintaannya besar kan ya pengeluarannya harus be besar. Meminta sama Allah yang gede ya. Pengeluarannya ke Allah juga harus be besar. Ibadahnya juga harus gede. Nah, karena yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Huwal Karim, Maha Pemurah. Misal contoh, sateis, wajah ganteng, ilmu Masya Allah, ya kan ya? ibadah ya Alhamdulillah walaupun ngantuk-ngantuk ya tetap ibadah ya walaupun kadang ketiduran ya tetap ibadah komat ya Ustaz Iis adhan ya Ustaz Iis yang mimpin zikir wirid ya Ustaz Iis gitu kan ya one man show ini dan kadang-kadang tuh kalau subuh saya lihat subhanallah alhamdulillah subhanallah adzim astagfirullah ya temennya masih pada baru mau ke kamar mandi ya kan ya pada nyantai, nanti begitu mau komat baru pada muncul. Artinya kalau usate is perfecto ya. Sempurna secara ibadah dan lain sebagainya. Oke. Mestinya kan kalau cari calon istri gampang tuh. Lagi kita iklankan juga nih. Ya, mestinya kan gampang ya. Tapi aja sombong. Jangan salah wajahmu, ibadahmu, pintermu, duitmu, gak bisa datangkan jodoh, gak bisa. Hanya Allah yang bisa kasih kamu jodoh. Hanya Allah yang bisa. Nah kalau udah apa begitu, Alhamdulillah kalau udah wajah dapat, ya kemudian ibadah oke, okay. ilmu ada, jalu eh kan saya mantep toh, gusti ya Allah. Hanya engkau yang bisa ya Allah. Udu'uni astajib lakum, minta aku beri mulai dia minta sama Allah Ta'ala. Jadi kemana-mana di duit minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta, 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 minta. Enggak pernah cari. Makanya sampai hari ini Pak Novel tidak tahu caranya cari duit. Saya tuh pengen belajar cara cari duit. Enggak ketemu-ketemu. Jadi baca buku ekonomi ya. Buku macam-macam cara cari duit. Saya enggak pernah nemukan cara cari duit. Kenapa saya enggak nemukan cara cari duit? Karena saya nggak mau sibuk cari duit, tapi saya mau sibuk ngambil dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk jaluk, minta. Ya minta. Ya Allah saya minta, ya Allah saya minta, ya Allah minta. Kan begitu. Minta dulu sama Allah. Jadi sudah dilakukan belum diminta? Nah, sekarang saya mau nanya, nanya minta itu sesuai kekayaannya yang memberi atau sesuai kemampuanmu? Saya saya saya. Mumet toh, Ya kopinya diminum dulu. Saya kasih contoh. Edwin Rus Cahyadi, Muhammad Anis yang julukannya Ustadzis. Saya juluki Ustadzis karena namanya sama dengan anak saya. Biar saya enggak salah manggil dan beliau juga teman-temannya gampang. Coba dipanggil juga Anis gitu ya. Satu roldo teriak anis, nanti anak saya datang, Ustaz Iis datang gitu. Ya, jadi dijuluki Ustaz Iis, jadi manis terus tuh, Iis, Iis, gitu ya. E, apa namanya, seger gitu ya, satu Iis. Ada Ustaz, Iis. Ada Ustaz Iis, ada Abu Bakar, ada Anam, ada Aldi. Itu wajah empat, lima nih, berlima. Udah ini kan wajah-wajah tampang-tampang kelihatan duit enggak punya tuh. kelihatan tampang-tampang duit gak punya. Artinya punyanya ya segitu kira-kira. Betul kan? Saya mau minta sama Edwin, kan saya ngukur yang dia punya. Tau? Betul ya? Win, saya gak minta lah Win, saya pinjem duitnya. Berapa Bib? 200 juta. Ini yang gila saya atau Edwin? Terus ngomong aku Edan, gak apa-apa gitu ya. Lo Bib, Habib tahu sendiri hasil jualan online saya itu satu bulan paling Habib sementara alhamdulillah ya saat yuto sa yuto kurang lebih Habib. Lah kalau 200 juta itu kalau saya punya Habib nggak usah minta, tak kasih satu M babe, itu kata Edwin. Betul ya? Betul Win? Betul. Oh ini benar, ini kalau ngomong benar, ini punya duit berapapun nggak usah saya minta, dia akan kasih saya. Nah, saya ngukur yang dipunya Edwin, baru saya minta atau pinjam sesuai yang dia punya, betul? Jadi saya kalau mau mengajukan, ada orang mengajukan proposal ke perusahaan. Perusahaannya itu keuntungannya satu tahun cuma 10 juta misal. Anda ngajukan proposal untuk bangun masjid, bangun masjid, ngajukannya 200 juta, diterima atau ditolak? Ditolak, bahkan temennya yang ngomong, eh, salah perusahaan. Kamu ngajukannya proposal salah perusahaan. Istri, nah ini istri, dengarkan istri tahu suaminya itu gajinya satu bulan dua juta, tahu digunakan ini habis, lah kok minta benges harga satu juta gitu. Yang kalau kamu cinta aku belikan benges satu juta. Ini kira-kira yang waras suaminya atau istrinya? Paham maksud saya ya? Nah. jadi kalau kita minta, kita sesuaikan kemampuan orang yang memberi, betul? Sekarang saya mau nanya, yang memberi siapa? Yang memberi siapa? Nah, Allah itu sekarang kekayaannya seberapa unlimited? Kemampuannya memberi rezeki kamu ada batasannya, enggak? Enggak ada batasannya. Nah, sekarang kalau kamu mau minta sama Allah ukurannya, kemampuannya Allah apa butuhmu? Betul kan ya? Allah maha mampu. Jadi saya kalau minta sama Allah tidak nanggung-nanggung. Dicontohkan dalam Al-Quran. Makanya Al Quran ini dulu ya. Saya diwajan buat WhatsApp. ya. Masya Allah, infotainment, gosip, dibaca, Quran tuh Al-Quran baca, pakai hati dan akalnya, dipakai benar, dibaca. Nabi Sulaiman itu saya mau nanya, Nabi Sulaiman itu raja atau bukan raja? Raja, suki apa gak suki? Sugi. Sugi itu artinya apa? Kaya. Kaya itu artinya apa? Kaya itu berarti nggak miskin, betul ya? Nggak miskin. Sugi gitu ya. Sugi. Coba cek Nabi Sulaiman itu mintanya sama Allah Taala apa? Kerajaan yang orang lain nggak boleh punya. Masya Allah, minta kerajaan yang orang lain nggak boleh punya. Ini mintanya kecil atau gede? gede. Kenapa mintanya besar? Karena mintanya pada yang maha besar. Mintanya pada yang maha bisa, mintanya pada yang maha mampu, mintanya pada yang maha memberi. Makanya Allah itu sebel sama kita, kalau suruh minta saja gak akan mikir. Allahumma, ya, sakit buatan Gusti. Ya Allah ya kira-kira apa ya, bisa enggak ya kontrak rumah yang itu loh, yang setahun 40 juta itu bisa enggak ya Allah ya. Masalah saya cuma 3 juta ya Allah. Lulusin, iki aku pokoknya. Kamu tuh minta tuh yang ngasih nanti saya atau kamu. Kalau yang ngasih itu orang lain, mikiro yang ngasih Edwin ya jangan kontrak yang 40 juta. Tapi kalau yang ngasih Allah, minta ya Allah, saya pengen beli rumah yang harganya 2M. Pujunin yang sebelah ngakak. Mas, mas. Tak periksaan ya mas ya. Mas, eh mas tak periksa awakmu, no, tak periksa no. Jawab, saya lagi praktek ilmunya Habib Novel. Alah, podo wae kue yang Habib itu ya. Masya Allah. Ikuti pengajian ini sampai selesai lah ya. Ojo mandek di sini. Mandek di sini ya gagal paham nanti. Gagal paham. maka yang motong-motong kalau bab ini jangan jangan sembarangan motong. Nanti bingung jenengan motongnya gimana. Iya. Di share utuh saja biar orang enggak bu, pusing nggak salah paham. Ya subhanallah. Suruh minta. Bifadrillah. Bukan dari kemampuanmu. Tapi dari maha mampunya Allah Ta'ala memberi. Dan jangan batasi Allah hanya memberi sama kamu. Biar Allah juga ngasih anak-anak kamu. Keturunan kamu. Tetangga kamu. Sing gede sisan. Ya Allah beri saya. Bulan, bulan, bulan. no kabeh. Ini kalau udah hobinya minta, itu menyenangkan nanti. Karena Allah nyoh, 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 nyo. Akan muncul seperti itu. Loh Bib, ya saya udah minta. Nah, caranya saya dapat seperti apa? Lah, caranya dapat. Kamu minta ngetuk, jalan terus. Jalan terus. Yang biasa ke pasar, ya ke pasar. Yang biasa ke toko, ya ke toko. Yang biasa reparasi jam, reparasi jam yang biasanya itu ngajar, yo ngajar. Jangan kemudian mengatakan, wah oh ini kalau saya ngajar terus begini, ya kapan sugi, Kamu ini ibadah kok. Ngajar, jadi guru, jadi guru. Yang jadinya itu supir, ya nyopir, ya nyopir. Tapi mintanya jangan nanggung-nanggung. Nanti lihat. Allah akan kasih dan akan buat kamu ngakak dewi. Masya Allah, mungkin kok iso yo ora masuk akal tidak mungkin kok bisa gak masuk akal Enggak mungkin kok bisa gak masuk akal nanti akan seperti itu tapi kalau sudah terbiasa sering dikejutkan nggak akan terkejut lagi malaikat ngomong surprise gak kaget malaikat biasa biasa udah terlampau sering udah terlampau sering makanya kata Imam Ali karamallahu wajah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kushifal ghita, lau kushifal ghita mazdatu yaqina." Seandainya tirai gaib ini dibuka, yakin saya enggak akan nambah. Wis mentok. Yakinnya sudah men mentok. Udah paham sekarang caranya? Gimana? Min minta. Sekarang saya mau nanya. Wis Jenengan kalau minta itu los, apa mesti mikir? Aduh ya. Oh, bukti no itu loh. Jenengan kalau mau beli mobil saja itu sekral ya. Begitu lihat mobil harga 7M mundur. Ah, coret-coret. Betul? Lah ya. Edan no Maksudnya itu ngelatih mintanya biar los. Mintanya biar los. Kemudian usaha. Ya punyanya uang 3 juta, pengennya ngontrak 40 juta. Enggak apa-apa ngontrak yang 3 juta dulu, tapi mintanya 40 juta. kan kanono gitu. Eh tiba-tiba tengah-tengah ngontrak 3 juta, rumah itu diberkati sama Allah Ta'ala. Usahanya tiba-tiba maju, eh enggak sampai setahun, bukan ngontrak yang 40 juta, beli yang 500 juta. Beli yang 500 juta, itu diantara caranya. Habib kok tahu, pengalaman kang, Oh, coba kon cerita aku. Lah ini bangun raudhah ini, bayar tanahnya raudhah, bangun raudhah ini kan ngajarin saya banyak hal. Sabtu bayar gaji tukang, ya ini waktu pas bangun-bangunnya itu ya. Gaji tukang Sabtu 30 juta, 40 juta. Tanya Mas Agung tuh. Tuh Mas Agung tuh bagian ngawasi tukang tapi diawasi sama tukang. Tuh Mas Agung. Ya, tanya Mas Agung tuh. Mas Agung Blitar Jogja itu. 30 juta, 40 juta setiap hari Sabtu. 30 juta, 40 juta. Malam Sabtu saya ngajar jenengan semua. Betul kan ya? Alhamdulillah ngajar. Wajah, Masya Allah Habib Novel murah senyum ya. Senyum gitu. Jenengan kalau tahu tagian saya hari Sabtu, kemudian jenengan jadi saya, mesti ngomong sama Ustaz Is, tolong saya diwakili. Ngeluh sih Ngeluh. Bukan lagi pecah, mungkin kita akan mengutip kalimatnya almarhum apa Didi Kempot ya. Apa? Ambiar sirahku. Jadi sirahnya sudah ambiar sekalian itu. Sekak kuat, ngeluh dari mana Dari mana mau bayar 30 juta, 40 juta. Yang mau dijual nggak ada. Ya, yang mau dipinjemin, Masya Allah. Mau pinjem siapa? Mas Agus Masih, sepeda ngeluh nih. Sama-sama juga pas-pasan. pas, pas -pasan. mau pinjem siapa? Muhammad Riza Bandung, podo enggak duit Ya, sama enggak punya uangnya. Teman-teman saya itu alhamdulillah aksaruhum al kepepe wal susahu. Sahabat-sahabat saya itu orang kepepet, orang susah. Itu teman-teman, teman-teman saya. Rata-rata seperti itu. Tapi kita punya hati yang enggak pernah susah alhamdulillah. Semangatnya begitu. Jadi kalau saya Jumat habis pengajian duduk sama Mas Agus tuh yang ngomong Mas Agus ini besok 40 juta ini belum ada duitnya. Beliau ya nyantai. Insya Allah ada. Habib. Saya yang ngomong ya amin. nih. Beliau ngomong insya Allah ada. Saya juga ngomong ah. amin. Mas Wahid bagian yang ditagih sama apa mandornya tukang ya. Mas Wahid gajian sekian. Pagi kan ya laporan. Bib, butuh dana. Berapa? 40 juta ya nanti jam 2, jam 3. Ini Wahid gak paham ini, saldo minus ini gak paham dia. Nanti jam 2, jam jam 3. Tugas saya ngapain? Tugas saya ngajar, ngajar gitu loh, paham ya. Tugas saya ngajar, ngajar. Usaha yang saya lakukan jual buku ya jual buku. Enggak kemudian saya pengumuman malam Sabtu. Kawan-kawan pengumuman karena besok ini saya harus bayar gaji sekian saya enggak ada duit, jadi mohon maaf pengajian libur. Kenapa? Saya mau alih profesi. Ngapain? Saya akan keliling jualan. Ya enggak begitu. Istiqomah pada tugas saya, ngajar. Dan enggak boleh mikir. Enak toh? Enak mana? Suruh mikir atau enggak, enggak boleh mikir? Ayo, enak sendi. Kamu disuruh mikir sama dilarang mikir, enak mana? Enak dilarang mikir, tapi yang kamu lakukan mikir atau enggak mikir? Mikir berarti pinter atau rodok pinter. Oh, dilarang mikir kok nekat nih? Mi? Mikir subhanallah, jalan seperti biasa, buku dijual, iklan siapa ingin beli buku, siapa ingin beli buku kan begitu ya. Nah, tugas saya jual jualan, nah itu alhamdulillah sekian tahun ar ini bangun, nggak ada judulnya hari Sabtu nggak bisa bayar gaji tukang, nggak ada. Alhamdulillah. Jenengan mau nanya dari mana Beb? Oh ya duduk empat mata, nggak live streaming seperti ini. Ya semua dari Allah. Caranya gimana? Jalankan tugasmu yang ngajar ngajar. Makanya kalau buju ki buju ya istri ini ya istri. Jalankan tugasmu, suamimu kerja, kamu jalankan tugasmu wae masak-masak. Ojo oh, kakehan telepon, mas, mas, beras entek. Mas, beras entek. Mas, ngonin entek, Mas. Mas, masak-masak, oh, ono ibra beras sak pira masakan, lengo sak Doa minta sama Allah taala. Nanti Allah akan memberi rezeki dari arah enggak pernah diduga. Nanti suaminya pulang kaget. loh, Dik, kok berasnya banyak? Dari mana ini? Dik, ini kok ada minyak dari mana? Jawaban sing mantep, Gusti Allah, Kang ya, suaminya kemudian kok ya rada imane setengah-setengah. Gusti Allah ya Gusti Allah. Teko sapa ngaku? Masya Allah. Tambah geger. Nah, ini kadangnya yang laki ya aneh gitu kan ya. Udah dikasih rezeki sama Allah gampang ya tambah suudzon sama istrinya. Kan ya naudzubillah min dzalik. Wes beras, ono alhamdulillah tinggal ngucap alhamdulillah di. Mas, enggak pengen tahu dari siapa? Ya, Soras yang gagal, yang penting ono. Oh halal tuh halal, enak tuh ya. Nah, hidup ini kita buat ruwet sendiri. Ya dibuat ruwet sendiri. Ya saya enggak mungkin menceritakan semuanya atau ya. Enggak mungkin menceritakan semuanya. Contoh nih, ke tempat beliau saya ngajar di tempat beliau. Itu Ramadan ya? Ramadan. Masjidnya beli rumah punya utang 250 juta waktu itu ya. Masjidnya beliau di kampung itu lagi bangun bagus bangunannya, beli rumah untuk perluasan, kurang 250 juta kalau saya enggak salah, enggak salah ingat. Sementara saldo saya 50 juta itu saldo. Mau kita pakai untuk bayar gaji tukang yang kerja. Tapi saya kan punya ilmu rodo anu yus, rodo anu, coba tiru, serah kuat sirahmu. Enggak kuat. Saya percaya sama Allah Ta'ala, yakin sama Allah. Tapi jangan ditiru ya, kalau kamu enggak nggak yakin bawa tiru terus protes. Bip, tak tiru kok gak hasil, Bip. Nah, niru tuh jangan cuman prakteknya, hatinya juga di ditiru, yakinnya ditiru. Orang yakin tuh nggak pakai ragu. Kalau pakai ragu namanya bukan ya, yakin tuh namanya was-was. Hasil gak hasil gak. Itu namanya was-was. Bukan yakin. Nah, kebetulan hati saya waktu ceramah itu pengen, saya pengen masjid ini jadi rumahnya bisa kebayar, ya ganjarannya tak pek dewi. Usah, kalau ganjaran kan rakus. Oh sholat kurung ngapik kok, no mejitin kok dinggo sholat uang ngapik kan ganjaran ini tak payah. Kan begitu, Alhamdulillah saya punya uang 50 juta. Dah saya bilang saya akan apa, bantu 50 juta. Lah itu teman saya mas Edwin diantaranya orang kaget. <gasih> Tapi ya dibatin, Habib ah, itu butuh duit kok tambah duitnya dikeke uang gitu. Butuh uang kok uangnya dikasihkan oh orang. lah saya kan punya kalkulator kalkulator langit. Oh jombok tiru. Ini tidak ada di Play Store nggak ada. Di App Store nggak ada ini nggak ada. Kalkulator langit. Kalkulator langit itu kalau kamu sedekah minimal dibalas 10 kali lipat itu minimal. Maksimal unlimited. Rodo akeh 700 kali. Rodo 700 kali. Kalau maksimalnya unlimited. Ya kalau 50 juta kali 10 kan ya setengah M. Kan begitu ya. Kalau kali 100 berarti 5, 5 M. Lah utang saya waktu itu sekitar 7,5 M. Utang tanahnya majelis. Subhanallah modal 50 juta. Ya tanah majelis 7,5 M selesai. Berani niru. Mikir mesti. Mesti mikir. Nah, gak usah yang itu. Yang gampang saja. Mesem. Senyum tuh sedekah enggak? Sedekah ya? Sedekah. Tak ajari. Senyumlah sama pasangan hidupmu. Mesti abut. Ayo, jel. Ada mbak-mbak lewat suami. Senyum gampang atau susah? Ngaku gitu loh ya. ada orang ganteng lewat, istri suruh senyum. Gampang atau susah? Reflek. Reflek mas, reflek. Aku gak ada niatan senyum mas. Reflek, orangnya ganteng kok mas. Ya. Reflek. Orangnya cantik, reflek. Diajak senyum ya, aku senyum. Bisa muncul senyum yang ikhlas. Sama pasangan hidup mesem lo, melek moto. Hai. Mesem. Bisa. Nah, tangi, tangi, tangi. Senyum aja berat. Mulai senyum sama sekitar yang di rumah, sama teman kita, ketemu orang. Saya kalau ceramah itu kan minimal, minimal. Saya maksakan diri saya belajar senyum sambil ceramah. Itu udah puluhan tahun. Ini latihan terus, latihan. Minimal aku iso nih, gak iso ngasih, ngasih ilmu. Saya gak bisa ngasih ilmu, minimal saya mau ngasih senyum dari hati. Ya Rabbi, Saya pengen ngasih senyum semua orang. Tak mesem ikabe, ya, sembuh. Perkara nanti hasilnya saya gak mesem, wallahualam. Tapi hati saya saya buat me, mesem, senyum. Mulai kasih senyum. Hormati orang tuamu. Sayangi kakak adikmu. Baik sama sekitarmu. Itu saja. Selebihnya kamu sholat lima waktu yang genah. Lima waktu yang yang genah. Titenono. Jalukmu apa? Keturutan. Minta apa? Pasti keturutan insya Allah. Gak mungkin enggak. Kenapa? Yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Tugasmu mau ngapain? Minta. Terakhir, The gandeng setan Kiono. Pemirsa maaf ya, yang di luar Pulau Jawa dan di luar Indonesia. Saya malam ini banyak pakai bahasa Jawa karena hati saya lagi begini. Ya, memang bukan diri kaya, saya memang keluarnya seperti seperti itu. Ini pakai bahasa ucul namanya. Enak didengarnya ya, didengarnya ya. enak. Ya, rahimakumullah Oh, tadi lali tuh mau ngomong apa? Mm -mm, tadi saya terakhir ngomong apa tadi? Setan. Nah, ya, ya, ya. Jadi setannya itu sudah berusaha agar saya nggak ngomongin setan. Masya Allah. Luar biasa ya. Teknologi setan itu luar biasa. Saya lupa loh mau ngomong setan tadi. Ya, untung ada malaikat yang mengingatkan bahwasannya tadi itu mau ngomong bab setan. Iya. Jenengan termasuk kesetanan enggak? kita kita ini kan berinteraksi sama malaikat, berinteraksi sama se setan. Maka kadang-kadang kita kesetanan, kadang-kadang malaikatan. Kan begitu ya? Itu namanya manu manusia. Setan itu ada. Dan nyata karena setan itu tahu, tahu secara turun temurun setan. Ya, roh setan an setan. Roh setan an setan, roh setan, setan. setan an setan sampai an iblis. Sampai dari iblis ya, iblis ngajari setan, hati-hati loh. Menung modal jaluk di kei. Manusia itu asal mau minta sama Allah pasti dikasih. Itu iblis ngomong ke setan, setan ngomong sama turunannya terus ilayominahada sampai hari ini ngomong. Hati-hati loh, manusia itu kalau minta sama Allah dikasih sama Allah. Bukti nih, bah iblis kata setan. Bah iblis ini genah, meh bong dilaknat, dikutuk, gak mungkin masuk surga. Udah akan diseksa sejadi-jadinya, itu minta sama Allah Ta'ala dikasih kok. Anjir nih, ya Allah tolong ditunda, jangan sekarang nyeksanya. Sampai nanti kiamat tiba selesai, baru saya diseksa. Sama Allah dipenuhi, ya. Maka Iblis ngasih tahu sama setan, hati-hati, jangan biarkan manusia percaya, kalau minta dikasih. Jangan biarkan manusia yakin, kalau minta dikasih. priwaswas waswas, alladhi waswi sufi, sudurina siminal jinnadi, Wanas, PCI. Jaluk yon jaluk, minta yo minta, tapi yo sadar diri. Saldo 5 juta, kok minta rumah harga 100 juta, mikiro, setan itu. Nah kadang setan itu wujudnya pasangan hidup. Bukan pasangan hidupnya setan enggak. Maksudnya lagi ditempeli se setan. Sadar mas, sadar, sadar mas ditambahin loh dek kan saya dengar di pengajian tuh Habib Novel ngajarin seperti itu Habib Fulan ngajarin seperti itu Kiai ngajarin seperti itu Ustadz ngajarin seperti itu setanin bisi ibuju ngomong -ngom, itu kan Habib Novel bukan kamu sadaro kamu beda sama Habib Novel lagi-lagi kamu beda kamu 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 saya mau nanya yang ngasih kamu atau Allah jadi jangan percaya bisikan setan saya itu cuma disuruh minta yang ngasih Allah, saya ngajukan proposal yang ngasih perusahaan, paham? Saya, 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 saya. Buat proposal kita pintar KB. Ahli buat proposal nih. Begini, begini. Perusahaan yang dia punya dana, apa CSR ya? Sebuah dana untuk didum-dum dulu ya. Kita tahu nih dana yang mau didum 200 miliar dana yang mau dihitung 200 miliar dan perusahaannya lagi cari siapa yang mau terima. Enak atau enggak enak itu? 200 miliar dan cari siapa yang mau terima. Kita mau terima, suruh ngajukan proposal. Kamu ajukan proposal, kami akan beri. Nah kalau tahu begitu misalnya kebutuhannya itu 20M, mintanya 20M atau 1M? Mintanya berapa? 20 m nggak nanggung-nanggung. Oh dia punya dana 200 miliar kok. 20 m ini buat dia kecil nih perusahaan nih. Yang penting data kita benar Ya data kita be benar. Ajukan semuanya. Ajukan semuanya. Oh sudah. Ajukan semuanya. Susun kasihkan. Nah, modal minta kok kakek mikir. Modal buat proposal kok kakek mikir. Kan yang ngasih perusahaan. Kita cuman buat pro proposal. Nah kamu ini suruh buat proposal ke Allah. Modal proposal ke langit kakek mikirkan yo setan ini kakek berarti paham ndak ini kok jadi diam semua kenapa ini Hah? paham gini apa ya tapi Loh, tapi meneh <tuh> tapi meneh tahu beauty and the beast tuh lah ya itu kan ternyata beauty dapatnya beast beast dapatnya beauty betul kan ya aku ki yo tapi ini dua bojo ayu. Hmm, podom tuh. Percaya gitu loh sama sama dirinya. Pede dia, ya, beauty and the beast. Beast itu aku elek. Tapi aku bisa untuk uang ayu. Lah kamu ganteng kok, bingung cari orang cantik. Kamu cantik kok bingung cari orang ganteng. Kan aneh kan begitu ya. Lah kamu tinggal minta yang ngasih Allah kok kamu bingung minta. Saya nah, setannya busy, itu kan Habib Novel, itu kan Pak Yai, beda. Oh itu Habib itu putu Nabi, Kiai itu ki turunan ulama, ulama itu adalah pewaris nah, Nabi. Lah kue lah kumpulannya setan, kok no jalu. Paham? Jawaban, jawaban, setannya tadi itu jawaban. Ya. Lah kumpulanku setan, jaluk ki gak sepiro, gak seberapa. Saya kumpulan setan minta tuh gak seberapa. Lawang iblis bayi setan jaluk di keio. Paham ya? Jadi seburuk apapun diri kita, sejelek apapun diri kita, kalau yakin sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta itu iman yang luar, luar biasa. Jangan sampai kekurangan kita itu menghambat kita untuk minta sama Allah Ta'ala. Jaluk. Jadi sekarang ini ilmunya ilmu ja jalu ilmu minta dan minta dan minta. Kalau udah begitu nanti akan berlaku ayatnya Allah iya kunufukoro. Kalau mereka udah bisa jadi orang fakir yang ngemis sama Allah minta sama Allah terus min Allah akan menjadikan dia berkecukupan dari sisi kemurahannya Allah Taala nyah nyohnya Allah. lu gusti gusti Allah bukan dari kemampuannya dia bukan dari kemampuannya dia itu ber, bekerja. tapi dari ke, ke pemurahannya, pemurahnya perusahaan ngasih duit gitu loh ya, murahnya Allah ngasih reze. rezeki, mudah-mudahan berkah dan manfaat, Alhamdulillah satu jam setengah, ya saya mungkin berbicara hampir, hampir satu jam setengah, betul? Ya, kroso enggak? Enggak, ya enggak kroso, buat jujur gitu loh kroso, Alhamdulillah, yang jelas jenengan kerosok enggak kerosok, saya enggak ngurus, yang jelas saya tidak terasa. Kalau saya terasa, mesti saya udah mandek dari ta, tadi. Lah, karena enggak terasa, makanya enggak mandek, mandek. Mudah-mudahan berkah manfaat ya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan lupa rajin minta sama Allah Ta'ala. Rajin minta sama Allah Ta'ala, tinggalkan semua logika dalam meminta. Pakai logika ketika engkau berusaha. Pakai logika ketika engkau ber, berusaha. Tapi dalam meminta tinggalkan itu semua logika karena kamu lagi berhubungan dengan Tuhanmu. Bukan dengan asbab, bukan dengan sebab-sebab, bukan dengan sarana-sarana, bukan. Kamu lagi dialog langsung dengan yang maha memberi. Maka minta sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu berusaha bekerja pakai logikamu, pakai ilmumu dalam bekerja. Dalam meminta jangan pernah pakai logikamu, tapi pakai imanmu dan keyakinanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah birahmatillah ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع اموري. اللهم يا عالم بحالاتي، ومطلع على سرائري ونياتي. اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي. واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك واسلك بي سبيلا هداك والحقني باصفياك وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين امين قبل ditutup saya teringat ya dikasih ingatan sama Allah Ta'ala untuk disampaikan. Ingat Nabi Ibrahim enggak? Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu waktu naruh Nabi Ismail dan ibunya Nabi Ismail di Mekah yang masih wujudnya bebatuan Padang Sahara, tidak ada tumbuhan, enggak ada kehidupan, enggak ada manusia. Nabi Ibrahim lihat ada tumbuhan enggak di situ? Enggak. Lihat ada kehidupan enggak di situ? Enggak. Tapi mintanya sama Allah apa? Kirimkan buah-buahan, kirimkan manusia, betul kan ya? Dari segala penjuru, beri mereka rezeki, jadikan nanti orang-orang mendirikan sholat, artinya hidup punya anak keturunan yang yang banyak. Ini permintaannya sesuai logika enggak? Enggak. Tapi sesuai kemampuan yang maha mem memberi. Hasilnya, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail alaihissalam kehabisan air. Usaha, usahanya pakai logika, pakai ilmu, airnya enggak ada, gali enggak mungkin. Maka cari dari orang, cari orang di mana? Ya cari tempat yang tinggi untuk melihat sekeliling, ada orang atau ti? tidak? Minta sama Allah air, tapi logikanya dipakai, cari ke atas gunung, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, mar, marwah. Pertanyaan saya, Allah ngasihnya di sofa? Enggak, Allah ngasihnya di marwah? Enggak. Allah ngasihnya lewat manusia didatangkan? Enggak. Di mana dikasihnya? Di tempat masalah, tempat bayi nangis Ismail alaihissalam. Di situ dimunculkan ah, air zam-zam. Selesai itu masalah, sampai akhirnya mendatangkan rezeki yang berlimpah ru, ruah, sampai hari ini tanpa henti. Kenapa? Mintanya sama Allah, enggak pakai logi, logika. Logika itu hanya dipakai saat usaha-usaha. Jelas? Wes mesti cek takok mau sing loh sing oh, Novel ini dalilit kondi. Mm -mm, setan, setan busy, gitu. Nah, sekarang dalilnya udah semakin jelas. Udah, jadi mau minta apa? Nah, Mas Agung senyumnya agak aneh itu. Ya mau minta apa? Ya kalau enggak mau minta pokoknya ru, rugi. Ibadah paling menyenangkan tuh ngemis sama Gusti Allah. Ngemis sama Allah itu ibadah yang paling menyenang, menyenangkan. Jaluk terus. Makanya ada orang habis sholat kok anti jaluk itu ya aneh. Suruh duduk aja minta enggak mau. Pengen cepet-cepet kabur. Habis sholat itu duduk minta asik. Ngemi minta itu. Minta ya Allah, Allahumma, 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 Allahumma. Minta sama Allah Ta'ala. Nanti kan kita mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Hagadza wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.